Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Arief, boleh cerita sedikit dong itu pendirian Triputra ini. Katanya beberapa orang Astra, dan kata Triputra sendiri dari mana itu kata Triputra? Ya, Pak Primus, jadi memang Pak Teddy ini membangun Triputra baru 15 tahun terakhir. Ya. Ya. Dan lucunya memang kalau saya sebut Triputra, biasanya orang nggak kenal, Pak. Biasanya orang bilang Ciputra atau Tripatra. Tripatra. Tapi kalau saya bilang bahwa pemiliknya itu Pak Teddy Rachmat, biasanya orang langsung tahu, oh iya Pak Teddy. Dan itu biasanya identik dengan Astra. Iya. Karena memang beliau mendedikasikan hidupnya itu untuk Astra lebih dari 30 tahun, Pak. Lebih 30 tahun. Iya. Dan meskipun beliau adalah keponakan dari Pak William Suryajaya almarhum, iya, pendiri, iya, Astra, tapi Pak Teddy itu sebenarnya benar-benar bekerja sebagai profesional. Iya. Jadi waktu Triputra itu dibikin, benar-benar dengan modal dengkul, Pak. Modal dengkul, dan salah satu usaha yang pertama dilakukan adalah Adira Finance. Dan mungkin pemirsa belum tahu, Adira itu adalah nama kakek saya, Adi Rafael Rachmat. Oh, itu. Nah, dan waktu itu dibikin dengan modal dengkul, kita mendapat banyak bantuan dari Bank Mega. Dan tim yang memimpin Adira itu sangat solid. Pak Stanley Setiatmaja dan, yeah, Ibu Erida Gunawan. Yeah. Dan karena perusahaan itu berkembang sangat pesat, akhirnya pinjamannya juga besar, sehingga kami sadar bahwa kemampuan kami itu terbatas. Yeah. Akhirnya kami jual ke Bank Danamon. Kemudian hasil daripada penjualan itu masuk ke lini bisnis batu bara, Pak. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2003. 2003, ya. Dan dipimpin oleh kakak saya, Aryo Rachmat. Yeah. Nah, di situ tadi seperti Bapak bilang, kita ketemu lagi dengan keluarga Astra, yaitu keluarganya Pak Teddy Thohir, dengan anaknya Boy dan Eric. Yang mungkin Pak kita tahu, Primus juga sudah kenal baik, ya, lah. Gitu. Mulanya dari peluang kecil, kemudian 2 tahun kemudian adalah Adaro. Nah, Adaro ini saat itu tahun 2005 dimiliki oleh Pak Edwin Suryajaya, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Beni Subianto. Ketiga-tiganya orang Astra semua, mantan Astra, Pak. Betul. Nah, disitulah kemudian kakak saya mencari peluang untuk bisa masuk bersama-sama. Nah, itu tahun 2005, Pak. Iya. Sedangkan Triputra ini kan hanya Pak Teddy aja sama Triputrinya. Enggak ada orang luar dari luar masuk. Tidak ada, Pak, Triputra. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang ini Triputra sudah 15 tahun. Nah, nama Triputra tidak lagi tenggelam di bawah nama Pak Teddy, karena dulu kan orang lebih kenal Pak Teddy. Triputra sudah mulai dikenal. Dan salah satu lini bisnisnya adalah agribisnis, ya. Nah, ini sejarahnya gimana untuk punya Triputra Agro Persada nih? Jadi saya cerita sedikit, Pak. Ya. Waktu itu, waktu tahun 2004, saya itu sudah di Amerika 15 tahun. Dan saya sudah 2004, kerja 15 tahun, nah, 10 tahun yang lalu. Dan saya waktu itu bekerja di GE, General Electric, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, sekitar 7 tahun. Nah, kenapa saya balik ke Indonesia? Itu karena kakak saya minta bantuan saya untuk memuluskan proses leverage buyout dari keluarga kami masuk ke Adaro. Jadi waktu saya bicara di telepon, kakak saya bilang transaksi ini sangat menantang dan saya sangat tertantang juga. Saya langsung memutuskan dalam waktu 2 minggu udah balik ke Jakarta, Pak. Udah balik ke Jakarta, kemudian saya bantu prosesnya selama 4 bulan, barulah saya memutuskan untuk memulai bisnis sendiri, yaitu di kelapa sawit. Nah, disinilah saya dibantu oleh keluarga Pak Teddy Rachmat dan partnernya Pak Beni Subianto. Di situ saya baru dikenalkan dengan menantu paling mudanya Pak Beni Subianto, Pak Todi Sugoto. Jadi kami mulai dari nol, benar-benar nol. Jadi ini sawit dari nol, ya? Dari nol sekali, Pak. Dan kita merayakan ulang tahun yang ke-10 itu baru 1 April 2 bulan yang lalu. Tapi dan bisa punya lahan luas sekali. Sekarang sudah di atas 160 ribu, Pak. 160 ribu, ya. Dan dulu saya masih ingat karyawannya cuma berlima, termasuk sekretaris satu. Sekarang sudah 25 ribu karyawan. Artinya bagaimana dalam tempo singkat bisa punya lahan? Banyak jatuh bangunnya, Pak, ya, memang. Jadi kalau sawit itu butuh 1 tahun untuk persiapan lahan, 1 tahun untuk pembibitan, udah gitu 3 tahun dari ditanam sampai menghasilkan. Jadi kalau boleh dibilang,
itu sendiri udah setengahnya perjalanan hidup kita. Begitu ya. Tapi waktu itu sudah beli lahan juga, beli sawah itu udah jadi ya. Jadi memang tumbuh pesat nggak melalui organic growth saja, tapi juga melalui akuisisi. Akuisisi. Nah, itu berapa persen dari total lahan itu yang memang akuisisi? Mungkin boleh dibilang setengah-setengah lah, Pak. Setengah akuisisi, setengahnya lagi melalui organic growth. Dan sekarang pabrik. Juga sudah punya pabrik juga pengolahan ya. Sudah punya 11 sebagai pengolahan. Dan CPO sekarang ini, CPO salah satu tulang punggung dari Triputra ya. Betul sekali, Pak. Mungkin kalau boleh dibilang profit paling besar mungkin dari perkebunan sekarang. Jadi dari Amerika kembali ke Indonesia untuk ngurus Adaro ya sama-sama. Jadi memang menariknya Pak waktu di Amerika itu, kenapa saya nggak langsung balik ke Indonesia? Karena Pak Teddy itu benar-benar menghimbau kami untuk menimba ilmu di luar bisnis sendiri, Pak. Jadi beliau nggak mungkin tuh langsung mempercayakan kepada saya untuk membangun suatu perusahaan sendiri. Nah, itu menarik, Pak. Bagaimana Pak Arif ini bekerja di GE, menimba ilmu di sana selama 7 tahun ya? Betul, Pak. Kami akan segera kembali.